bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Pada hari ini kami Direktorat Bareskrim Mabespori mengamankan satu orang DPO sebagai pengendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Ya, di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2024 kita telah mengamankan 3 orang inisial S, R dan I. Ya, diamankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sabu di Bakahuni. Operasi ini gabungan antara Bareskrim Polri dan Polda Lampung untuk mengantisipasi masuknya barang-barang narkotika haram atau barang narkotika ke wilayah Jakarta atau Jawa. Ya. Dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar, ya. Mereka selama berapa 1 bulan lebih menghilang, kita cari dan alhamdulillah 3 minggu sebelumnya kita berhasil mendeteksi di mana pelaku ini berada. Ya, akhirnya alhamdulillah kemarin di Aceh Tamiang di tempat pembelian baju, distro baju, si pelaku S ini terungkap. Ya. Sekarang kita akan proses dia dalam Undang-Undang Narkotika, ya, pasal 114 junto 132 Undang-Undang Narkotika. Ancaman yang terberat adalah hukuman mati, minimal adalah 6 tahun penjara. Ya, itu, ya, jiwa yang terselamatkan sebanyak 2 juta lebih dari kasus ini, ya. Itu aja kira-kira dari saya. Ada yang mau tanyakan kira? Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.